Lagi kita sibuk jadi apa? Kalau belum ada digitalisasi ini kan apa namanya untuk mengambil pupuk itu kan jadinya kepada artinya pengecer lain kan artinya kadang-kadang untuk pembayaran tidak ada biaya kalau di sini kan bisa ya di koperasi dulu membayari gitu intinya dimudahkan Pak ya? Iya dimudahkan kita untuk memberikan pelayanan yang lebih baik buat para petani, buat para penerima subsidi pupuk. Kenapa? Karena kita bisa meringankan administrasi dan juga kita meningkatkan transparansi akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam pemrosesan subsidi pupuk. Yang terakhir adalah kita memudahkan buat petani, jadi petani cukup dengan membawa KTP bahwa dirinya dapat menulis pupuk dan semuanya terekam secara digital. Ini tidak ada dari digitalisasi karena kami merekam seluruh transaksi subsidi pupuk atau pupuk bersubsidi dari mulai pabrik sampai di kios sampai dilepas ke petani. Dengan harapan kita bisa merekam semua pergerakan pupuk subsidi sehingga itu termonitor, gampang ditelusuri, gampang dilacak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.